Assalamualaikum, bertemu kembali bersama saya Nurul Kusna Umar dalam Resepi Istana. Saudara, seperti biasa, Resepi Istana akan membawa saudara berkenalan dengan kerabat diraja serta mereka yang rapat dengan pihak istana untuk berkongsi keunikan masakan istana dan gaya hidup golongan diraja. Saudara, tetamu kita pada kali ini seringkali diundang untuk menjadi juri pertandingan memasak. Justeru kepakaran beliau dalam bidang masakan tidak dapat dinafikan. Apa kata kita berkenalan dengan Yang Mulia, Raja Faridah binti Raja Zakaria. Dilahirkan di Selangor, cicit kepada Sultan Selangor yang kelima, Sultan Alaeddin Sulaiman Shah ibni almarhum Raja Muda Musa, iaitu Yang Mulia Raja Faridah Raja Zakaria, terkenal sebagai juri pertandingan memasak di Kelantan. Setelah berkahwin, beliau mengikut suami berhijrah ke Kelantan dan aktif menyertai pelbagai persatuan bagi mengisi masa lapangnya. Beliau dikurniakan 4 orang anak anda dan 8 orang cucunda. 4 daripada cucundanya ialah anak anda kepada putrinya yang ketiga, Yang Mulia Tengku Zubaidah Tengku Muhammad. Hubungan baik bersama menantu Tengku Syamsul Bahri Tengku Azman Shah Al-Haj, iaitu anak anda Tengku Bendahara Selangor, dikekalkan. Walaupun dibesarkan dalam keluarga ternama, kesederhanaan sentiasa menjadi amalan beliau sekeluarga. Boleh Tengku ceritakan sikit pengalaman Tengku dari dahulu sampailah sekarang dalam masakan Tengku? Saya suka juga memasak ni. Pasal apa ni? Pasal suka makan. Saya ada masuk persatuan kerabat diraja Kelantan tu, tempat tu saya ada WI saya. Masa itulah saya belajar masak dan saya ada jugalah pergi ke kampung-kampung untuk mengajar orang kampung masak sukarela kan. Jadi daripada situlah saya dapat pengalaman membetulkan cara saya memasak. Lepas pada tu Raja Perempuan Kelantan mungkin suka kat saya punya cara saya kot. Dia ambil saya jadi juri lah untuk hari keputeraan Sultan Kelantan. Mesti ada apa tu kenangan masakan pertama Tengku. Masakan pertama nasi angin. Muda-muda tak pandai kan. Jadi masa tu masak nasi 2-3 kali mesti hangin. Tu pengalaman pertama lah. Tak sangka lah ya Lani boleh masak dan jadi juri. Kehebatan tu lah. Dari nasi hangit terus jadi juri pertandingan masak tu. Itulah. Macam Kuzu sendiri, banyak tak macam apa tu petua-petua yang dipeturunkan dari bonda kepada Tengku Zu? Biasalah nak ambil hati mak mentua kan, kena belajar masak kan. Yang tu yang pertama. Kalau tu nak tahu resepi, telefon je lah kat bonda saya kat Kelantan. Macam mana nak buat masak ni, masak tu kan. Jadi saya belajar cuba sikit-sikit. Mula-mula tu biasalah ada komplimen. Tak buat apa sangat kan. Tapi dah lama-lama tu dah terbiasa lah. Sampai sekarang, alhamdulillah lah, anak-anak pun suka. Macam Tengku sendiri pernah tak masak untuk majlis keramaian, majlis-majlis raja? Atau mesti Tengku ceritakan sikit? Adalah macam kadang-kadang raja panggil kita orang punya persatuan kerabat kan, untuk masak party garden punya, untuk orang ramai buat puding ke. Kalau raja perempuan memang dia ambil tahulah suruh kita ni kerabat ni masak untuk parti-parti, ada parti-parti jamuan tuanku kan. Ini dari masakan kerabat-kerabat juga yang masak untuk kan. Tak adalah kerabat ni tak masuk campur kan. Kita setengah masuk macam buah terung, saya bubur buah tomato. Bertemu kembali dalam Resepi Istana. Hari ini istimewa bersama dengan Yang Mulia Raja Faridah. Ya, Tengku, hari ini apa kita nak masak, Tengku? Kita masak masak asam pedas ikan parang. Nampak ikan pun sangat menyenangkan tu. Boleh kita mulakan, Tengku? Boleh.
masukkan serai dulu. Dan minyak dah panas. Ini biasa kita guna macam periuk kuali macam tu. Hari ni kita guna tuna vision hari ni. Ini bahan dah ready tumbuk Apa bawang, yang ada? Bawang merah, bawang putih dan belacan. Ini banyak mana kalau kita guna air lada? Air lada ni dalam dua, kalau kita pakai senduk lah, dua senduk lah. Kita ibu kunyit sikit Okay, dalam satu sudu kecil. Sudu kecil. Asam pedas ni Selangor ni ada tak beza dengan negeri-negeri lain? Setengah masuk macam buah terung. Saya buah tomato. Cita rasa masing-masing. Macam ikan kembung pun boleh. Ikan tenggiri. Tapi hari ni saya guna ikan palang. Yang paling sedap sekali ikan apa tu? Kalau saya suka ikan kembung. Ikan kembung. Dia manis je. Tapi ikan palang pun sedap juga. Masukkan air. Banyak mana tunggu? Bubur. Lagi. Tu pekatnya nampak. Mesti sedap ni. Nampak sedap Yang ni kita biarkan dia mendidih. Biar dia mendidih. Tambah asam jawa, masam-masam. Masukkan asam jawa bagi dia masam. Ni garam Masukkan garam. Saya pakai cube ayam. Sebelah aje. Men setengah lah. Setengah. Asam pedas kita ada rasa-rasa pati ayam sikit lah. Pati ayam sikit. Dah gelegak dah tengku. Dah gelegak, kita masukkan ikan. Segar nampak ikan ni ha. Sedap. Saya kalau macam asam pedas saya suka ambil bahagian yang ekor tengku. Tengku pula suka bahagian mana? Isi. Bahagian isi. Saya suka masuk bunga kantan. Pasal dia bau wangi, kuat. Dan daun kesum. Masukkan terus sekali lah semua. Boleh. Daun kesum bila dah masak dalam kuah tu sedap. Makan. Dia bau dia kan. Aroma dia tu sedap. Dia tambah lagi selera. Semua sekali. Lagi banyak lagi sedap. Kita yang masak ni dah tak sabar nak rasa ni Tengku. Ya. Kau pun nampak-nampak kat rumah tu rasanya. Ya, berapa kali tu menelai Leo tu. Sedap ni. Pekat nampak. Ni saya masukkan buah tomato sebagai hiasan lah, bahan-bahan lain lah ni. Senang je rupanya buat asam pedas ni Tengku. Senang sekali. Mudah aje. Dah nak masak dah ni asam pedas. Dah nak masak ke dah masak ni tu? Ni. Dah masak dah. Boleh hidang terus ni? Boleh hidang ya. Sedapnya bau perempuan di rumah inilah dia. Asam pedas ikan parang yang cukup mudah untuk disediakan. Sedapnya nampak kan Tengku? Ya. Dan lepas ni kita nak masak apa lagi Tengku? Bubur lambuk. Bubur lambuk. Jom kita buat yang kedua pula. Baiklah saudara, untuk resepi kedua kita pada petang ini, Raja Faridah bukan bersorangan tetapi ditemani anak endanya iaitu Tengku Zubaidah. Ya Tengku, apa khabar? Tengku nak masak apa hari ini? Hari ini kita masak bubur lambuk. Selama memang kira famous lah dengan bubur lambuk ni sejak sebelum nak berpuasa ni. Memang kat Selangor memang famous bubur lambuk. Kita pun memang tahu kat mana-mana bubur lambuk memang famous. Tapi hari ni Ku Zu akan tunjuk bubur lambuk istimewa dari Selangor. Selangor. Okey, boleh kita mulakan? Macam
basi kan. Ha, tengku. Kita rebus dia supaya jadi bubur lah dulu. Ya, beras yang kita dapat lihat sekarang ni, kita masak kita macam masak ni jadi bubur macam dulu. Jadi kita letak bawang merah, bawang putih. Bawang putih. Dan ni halia. Halia. Dan ni lada hitam ditumbuk. Kita masak je nasi tu, lepas tu letak je bahan-bahan dia macam ni. Senang kan? Penggunaan lada hitam ni untuk aroma dia lah. Kita masukkan udang. Lagi manis lah rasa dia. Ni lah special dia ada udang, ada ayam. Ada ayam kalau nak. Sedap lagi, taruh daging boleh. Kalau macam bubur lambuk ni kan? Biasanya kalau kita makan, kita makan bubur lambuk je ke? Atau dia ada sambal ke? Tak ada. Tak ada, dia kita macam macam ni je. Macam tu. Jadi bahan-bahan dah kita masuk. Bubur garam. Dah masak dah ni. Dah masak semua. Last kali kita masukkan daun kunyit lah. Biasanya kita guna berapa helai? 5-6 helai. Banyak juga kan? Banyak. Lagi banyak, lagi sedap lagi lah. Sedap aroma dia. Rasa dia tu. Lebih lagi. Okay, sekarang ni kita nak masak apa? Ya? Daun 50 daun diiris 50. Juga. Semua diiris. Halus-halus tu. Nasi tadi warna putih, campur tadi dengan daun-daun tu. Nampak menarik lagi lah bubur lambuk ni kan? Yalah. Kena masukkan santan ni. Macam mana tengku? Jangan setengah ni. Setengah mangkuk Setengah mangkuk ni lah. Jadi rasa dia lemak-lemak sikit lah. Ha, perempuan bubur lambuk ni pun dah masak ni ha. Nampak sungguh menyelerakan tengku. Dah selabar nak makan ni. Ha, kepada perempuan di rumah bolehlah cuba untuk makan petang ni ya. Lalu saya suka pisang ni. Pasal memang sedap pisang tanduk. Kita bertemu kembali. Ha, dua resepi istimewa telah pun siap tadi. Sekarang ni resepi terakhir kita ialah pengat pisang tanduk. Ha, tengku apa lagi? Jom kita buat pengat pisang ni. Ha. Hujung ni satu. Hujung ni satu. Hujung ni kita sini sikit. Tak apa. Kita belah dulu. Belah terus? Ah, terus. Oh. Macam ni? Kalau buat puding-puding boleh. Wah. Lepas tu barulah boleh kita buang dia punya ni kan? Kulit dia. Dia rasa dia macam mana pisang ni? Mani-mani masam? Mani-mani masam. Tu yang sedap tu. Kalau pisang kecil kita belah dua je tengku ya? Ya. Ni dia. Ni kita masukkan gula ya. Berapa banyak ni? Tengku nak guna gula. Jangan manis sangat. Dan ni orang tak makan manis sangat kan? Mula-mula sekarang kita buat macam air gula. Macam kita air gula. Nanti dia gelegak, kita masukkan pisang. Kita tunggu gelegak juga lah ni. Kena tunggu gelegak. Pisang ni pasal dia... Dia serap ke dalam pisang ni? Serap pisang tu. Terus masuk pisang? Masuk ya. Mana kita masak dia ni? Dia masakkan kejap. Tengku, pisang ni dah masak dah ke? Dah gelegak dah. Dah masak. Kita masukkan gula kabung. Gula ni yang nampak nanti jap pengat jadi, kita jadi warna coklat. Tengku guna dua keping je. Dua keping je. Daun pandan. Daun pandan ni untuk? Untuk wangikan. Wangikan pengat ni lah. Pengat tu. Dan pengat pisang hari ini ni, Tengku juga ada sediakan apa ni? Lepas kita bubur ni, santan ni kita bubur sagu sikit. Kalau sebiji pisang tanduk ni, santan banyak mana Tengku? Setengah biji aja ke. Dah siap dah. Dah siap dah.
Masukkan garam sikit. Okey, kita gunakan juga lemak. Garam ni. Hmm. Tadi gula kabung, gula kita dah ubah, kita masingkan sikit dengan garam ni. Masingkan sikit dengan garam. Masukkan sikit. Kata orang kalau orang tu tak nak makan pisang, dia boleh makan sikit-sikit sagu tu kan, Tengku? Ha. Lagi cantiklah. Ya, kilat ya dalam tu. Okey, perempuan di rumah, selesailah sudah 3 resepi kita hari ini dan inilah dia pengat pisang tanduk yang cukup mudah untuk disediakan. Dan apa lagi, lepas ni kita rasa pula. Saudara, 3 resepi telah pun siap dihidangkan. Kini tibalah masanya untuk kita menjamu selera. Tapi sebelum tu, Husna nak Tengku boleh perkenalkan siapa tetamu-tetamu Tengku pada hari ini. Yang sebelah kanan saya ni, besan saya yang amat mulia Tengku Puan Bendahara Selangor, dan depan saya ni Tengku Puteri Isani dan cucu saya Tengku Kasum, dan anak anda saya Tengku Zubaidah, dan cucu Tengku Sazmina. Kita boleh mulakan santap. Walaupun tinggal berjauhan, Raja Faridah tetap meluangkan masa mengunjungi puteri dan cucundanya di Selangor. Sambil menikmati hidangan air tangan Raja Faridah, masa bersantap dimanfaatkan sebaiknya untuk berkongsi cerita sesama ahli keluarga. Terima kasih Tengku di atas kesudian Tengku melapangkan masa untuk menjayakan program Resepi Istana ini. Dan saya mewakili TV9 ingin beri cendah hati Tajaan Faizi Crystal Langkawi. Terima kasih. Sama-sama. Sekian saja episod Resepi Istana kali ini. Kita bertemu lagi dalam episod seterusnya. Kepada penonton di rumah, selamat mencuba dan jumpa lagi. Assalamualaikum.